hari ini ketemu. Ya, artinya alhamdulillah sebetulnya kampung ini ya boleh dibilang saya pulang kampung. Saya kecil di daerah sini. Saya dulu tinggal daerah Perdapa, kalau jalan kaki ya barangkali setengah jam. Di sini boleh dibilang nih pusat persilatan di Jakarta ini apa ya? Apa namanya? Perkumpulan silat yang cukup tertua. Babe Uci itu semua film Indonesia yang silat pasti pelatihnya beliau. Bahkan dulu bapak saya main film Si Jampang Mencari Naga Hitam, latihannya di sini. Bahkan beliau pun nginep di sini. Ini alhamdulillah nih sang putra melanjutkan. Nah mudah-mudahan ya, mudah-mudahan saya bilang kalau memang abang dipercaya jadi wakil gubernur, pencak silat akan abang masukkan ke dalam ekstrakurikuler untuk anak-anak ini. Agar mereka tahu budaya. Pencak silat itu bukan hanya seni bela diri, tapi ada budaya di situ. Nah jadi mudah-mudahan kunjungan saya di sini silaturahim, mestinya minggu yang lalu, cuman kemarin jujur agak flu dikit, makanya diundur sekarang. Itu intinya sebetulnya itu aja. Bang Dul, tadi ada pesan-pesan yang dititipkan nggak buat Bang Dul kalau misalnya nanti terpilih jadi wakil gubernur? Nah begini salah satu bukti, alhamdulillah sebelahnya ada kampus yang bisa meminjamkan anak-anak kita berlatih. Coba kalau di daerah sini misalnya ada balai rakyat, anak-anak bisa berlatih silat, bisa berlatih kesenian, keberkebudayaan, kegiatan pemuda juga bisa. Cuman karena memang realita kan sudah padat. Nah artinya nanti saya akan musyawarah di sini. Perlu nggak tempat? Pasti perlu. Ini kalau misalnya ada saudara kita nikahan, kawinan, sunatan, repot nih. Minimal jalan ditutup. Ya kan gitu. Nah jadi artinya itulah fungsi dari sebuah kepemerintahan. Dia harus bermanfaat bagi masyarakat. Dia harus sosialisasi dan dia juga harus mendengar. Nah inilah yang tadi, sebetulnya saya nggak terlalu asing lah dengan anak-anak di sini, karena itu tadi saya kenal lama dengan almarhum Haji Uci, udah saya anggap bapak saya sendiri, beliau tuh sama almarhum bapak saya sahabat baik, ya jadi itulah intinya yang bisa saya dengar itu. Ya. Abang kemarin kan ketemu Pak Ahok ya, ya. Dan kurang lebih membahaskan tentang kebijakan CSR yang sudah berkontribusi ke arah pembangunan Jakarta ya. Sendiri. Apakah kemudian nanti ada dorongan dari abang untuk mendorong perusahaan yang ada di Jakarta? CSR itu adalah undang-undang. Undang-undang loh, CSR itu bukan kebijakan perusahaan, tapi itu undang-undang yang harus ada persentase yang harus diberikan kepada masyarakat. Bisa pendidikan, bisa lingkungan, bisa misalnya keagamaan. Artinya kalau memang sebuah kota dibangun berdasarkan partisipasi masyarakat, itulah fungsinya. Nggak bisa pemerintah perlu swasta, swasta perlu pemerintah. Itulah kunci dari sebuah perkembangan kota. Nah jadi kemarin Pak Ahok membicarakan Semanggi ini dibangun atas CSR. Itu berarti dia sukses. Walaupun dia bisa pilih, CSR itu bisa dibikin tempat lain. Tapi kan dulu kita tahu sejarah Semanggi itu dibangun zaman Bung Karno. Dia hanya dua trek. Jakarta udah padat, berarti dia perlu trek lain kan? Dibikin pelebaran. Nah, itulah menjadi orang bilang tanjakan Ahok tuh adanya di situ. Makanya kalau Mas Pramono kalau naik sepeda pulangnya pasti lewat tanjakan Ahok, biar temehe-mehe dia. Nah, jadi artinya CSR itu adalah bagian dari undang-undang yang memang harus diberikan oleh perusahaan kepada pemerintah daerah. Termasuk formula yang nanti dipakai buat mengembangkan. Iya, memang karena itu udah undang-undang bisa kita bangun untuk bangun kebudayaan, bisa bangun untuk kepemudaan, tinggal kebijakan pemerintah maunya kemana. Gitu loh. Jadi kalau CSR itu sudah ada kriterianya. Betul. Ya. Jadi kan menurut lembaga survei itu suara Pak Anies Baswedan masih tinggi ya? Oh iya. Jika memang Pak Anies ini berpihak ke Bang Dul sama ya. Bang Pram. Kok logika sih? Kok logika sih? Kok logika sih? Jangan jika. Kita ngarepin, jangan jika. Ngarepin apa emang iya Bang Anies tuh langsung berpihak sama ya. Pram. Bisa naikin suara. Nah, kalau Ridwan Kamil kan beranggapan kalau dia netral aja bisa menang. Ya. Kalau yang satunya nggak usah dihitung, ini gimana pendapat? Ini pertanyaan lu pertanyaan mancing nih. Artinya alhamdulillah kita ini baru kerja seminggu. Udah 28. Jadi kalau orang tanya, "Bang, grogi enggak?" Yang sono yang grogi, kita mah tenang. Kerja seminggu udah 28. Ini apalagi ntar gua pulang dari kampung ini. Naik gua 32. Oke ya, makasih. Mau deklarasi dulu, udah mau deklarasi dulu. Oke. Jangan dihabisin di sini. Ayo. Saksikan untuk Bang Haji Ranowano. Saya dari Kobra Api. Saya dari Perguruan Silat Pusaka Jakarta. Siap mendukung penuh Bang Haji Ranowano menjadi wakil Gubernur DKI Jakarta. Bang Haji Ranowano. Bang Haji Ranowano. Bang Haji Ranowano.
Si belum luri bang, kalau bukan lantaran babi uci, kagak bakalan aneh abang-abang dol datang kemari bang. Ya. Ada juga bang Devi nih, dari kobar api bang. Masya Allah. Pasti bang dol tahu dah. Iya, bang orang bukit rame ya bang Devi ya. Ya salam. Itu bang mainan dari babi uci bang. Iya tuh. Iya. Cuman gua gak tau masih inget enggak iya. Insya Allah masih inget bang ya. Semarang kancil iya. Ada kancil makan di biskuit mas. Kecil bukan peran kecil oh. Ya. Hup. Udah cukup, ya, cukup. Tasawan udah bang ya. Cukup anak yatim ya. Bapak Haji Rano Karno alias Bang Dol selamatkan Adam di Gang Bengeng yang akan menjadi wakil gubernur DKI Jakarta 2024. Iya kita ini abang kursi lagu ini. Ya gue ya. Gue tumbang kemarin. Ampun, gue tuh daftar. Gue nyalain ya. Depannya.